Nah, nih. Ini kalian bisa lihat gigiku kuning. Nah, jadi begini hasilnya. Jika kalian terpaksa atau terlanjur ngeklik video ini, tolong jangan nyesal dan nikmati saja. Karena nonton itu bayar dan subscribe itu gratis, maka saya beri waktu 5 detik mulai dari sekarang. Terima kasih, selamat menonton. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Welcome back to my channel, Jiwo Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat gigi kita tampak bersih, putih, dan pastinya sehat. Apa saja yang dibutuhkan? Check it out. Nah, yang dibutuhkan yang pertama adalah ini. Sikat gigi ya guys. Kemudian ini. Di sini terserah ya guys ya, kalian mau pakai merek apa saja, Pepsodent atau apapun. Di sini saya tidak endorse. Nah, kemudian ini ramuan ajaib saya atau biasa saya pakai. Kemudian ini. Nah, aku ngambil segini saja guys. Ini garam ya guys ya. Langsung saja yuk kita campurkan semuanya. Jadi ini, nah, secukupnya aja ya guys, kita kembalikan. Nah, kalau udah remuk seperti itu, kalian masukkan jeruk nipisnya. Kalian ambil sedikit aja ya guys ya airnya. Kemudian di sini kalian ratakan dulu antara jeruk nipis dan garamnya. Kalau udah merata seperti ini, nggak kelihatan guys. Kalau udah merata, kalian kasih pasta gigi atau oral. Ini aku ngasih sedikit doang guys. Nah, terus kalian campur, kalian aduk secara merata. Nah, ini kalian aduk sampai dia benar-benar rata ya guys ya. Ini aku aduk sampai merata. Nah, ini kalian bisa lihat gigiku kuning. Aplikasikan ini setiap 2 hari sekali kalau kalian senggang ya, atau setiap kalian waktu mandi itu kan bisa kalian pakai ini. Tinggal kalian kasih garam sama jeruk nipis, kemudian kalian kasih odol sedikit lah, terus kalian ratakan itu gigi kalian. Kumpah banget guys. Benar guys, pasin banget.
segala. Oh, akhirnya. Ini kalian buang dulu ya, guys. Oh iya, kalau udah kalian buang tadi yang dari sini, ini masihnya kan pasti ada sisanya ya. Ini jangan langsung dibilas, guys. Jadi tunggu 1-2 menit supaya jeruk nipis dan garamnya itu meresap ke gigi kalian, atau gimana ya, dia itu berinteraksi sama kuman yang ada di gigi kalian. Kemudian kalian bilas. Bentar, ini aku bilas dulu. Ini kayaknya udah 1 menit lebih. Nah, jadi begini hasilnya. Siapa sih yang nggak mau punya gigi yang putih dan bersih, pastinya sehat kan ya? Nah, di sini saya tidak merekomendasikan penggunaan jeruk nipis dan garam ini dilakukan setiap hari. Saya merekomendasikan digunakan 3 kali atau 2 kali dalam seminggu. Kalau kalian ingin hasilnya maksimal, lakukan secara rutin. Seperti beberapa penelitian sudah saya baca, manfaat dari garam dan jeruk nipis ini bisa memutihkan gigi. Tapi jika dilakukan secara terus menerus, dia akan mengikis gigi bagian depan. Memang akan terlihat atau tampak putih, tapi gigi kalian akan semakin sensitif. Nah, jadi di sini lakukan saja secara rutin. Jadi nggak perlu tiap hari, 2 kali atau 3 kali dalam seminggu. Nah, siapa sih yang nggak mau punya gigi yang putih dan bersih? Nah, semua orang pasti mengimpikannya. Kalau kalian ingin hasil yang praktis dan cepat, ya kalian langsung saja konsultasi ke dokter, kemudian kalian melakukan perawatan gigi, dan pastinya kalian di sana kan akan menghabiskan dolar atau puing-puing uang yang bisa dikatakan nggak receh gitu loh. Tapi kalau kalian menggunakan jeruk nipis dan garam, ini sangat efektif dan ekonomis. Nah, kalau kalian ingin bertanya, tinggalkan di kolom komentar. Untuk info kesehatan, aku letakkan di deskripsi ya. Oh iya, jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.